Biasanya sih di sini ramai. Di sini ada tempat parking kereta dia. Kalian boleh tengok. Dan ini nggak jauh ya dari IKEA. Itu di depan sana ada IKEA. Itu kita jalan terus. Sepi, nggak ada orang. Airnya jernih ya. Kalian boleh tengok. Ada ikan di sini. Tapi nggak nampak. Nah, ini ada ikan. Tapi nggak ada orang. Biasanya ada sih. Orang ambil-ambil gambar dekat sini. Di depan ini ada gedung, ini apartemen ya, hostel atau resort. Oh ya, masuk sini free ya. Masuk sini gratis, nggak bayar, percuma. Lumayan besar sih tempat ini. Kalian boleh tengok. Di sini ada lampu. Ini ada lampu. Ini juga lampu. Ini kalau malam cantik suasananya nih. Karena ada lampu-lampu. Wow, sepi. Tak ada orang. Kita tengok dekat sini. Jernih ya, tengok ada ikan. Oke,
sih, kita lanjut jalan. Ini tanamannya cantik juga. Ini ada bunga-bunga. Di depan sini ada lukisan. Kita jalan kemari. Ini ada pohon. Nanti pohonnya. Lampu-lampu ya. Di sini juga ada lampu. Tapi kalau nggak salah dulu di sini ada air mancur lah. Oke, kita jalan terus. Tengok di sini juga jernih, ada ikan, banyak ikannya. Oke, bro, semangat kerja. Oke, di sini ada petunjuk. Kalau kalian masuk sini, ini ada petunjuk ya. Dilarang memotong tanaman, dilarang memancing, dilarang berenang, dilarang merokok. Ini. Nah, ini bagi yang bawa pacar, dilarang mesum. Oke. Oke. Sini pun ada jalan. Wow, ada orang. Oke, kita putar balik. Cantik bunganya. Thank you.
Oke, sekarang kita mau jalan keluar. Kita lewat sini. Ini yang tadi, lukisan. Biasanya orang sering ambil gambar dekat sini. Oke, kita jalan keluar. Bang. Oke, ini arah sebelah kanan kalau mau pergi IKEA. Kalau kita arah sini, kita mau pergi Design Village. Oke, jadi kalau arah kiri ini mau pergi arah ke Design Village. Tapi jauh lagi sih. Jadi kita tengok ini dekat luar Central Park suasananya. Di sini banyak bangunan ya, tapi kosong sih kayaknya. Oke, kita coba nyebrang. Bersih ya. Tempatnya bersih. Oke, jadi kurang lebih video ini saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.